Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya tentunya Abdul Mustajib dan juga di Top Just TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat recording rumahan yang harganya paling terjangkau dan teman-teman tentunya bisa membelinya. Oke, yang pertama ada ini Tuff Studio NB35 Professional Recording Microphone. Ini untuk stand mic-nya seperti ini ya. Nah, di dalamnya ini sudah saya buka wujudnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada untuk yang ke mic-nya. Lalu di sini ada tempat ya untuk menjepitkan ke media. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk speknya ini ada setelannya. Sini setelannya untuk mic-nya, jadi bisa naik atau maju mundur gitu. Ini juga di sini ada setelannya juga supaya tidak goyang. Oke, jadi fiturnya seperti itu. Setelan atas, setelan bawah, dan juga di sini bisa muter kanan kiri. Nah, tergantung kita nyetelnya di sini. Oke, untuk tape studionya seperti itu teman-teman. Jadi isinya cuman kayak gitu. Nah, selain itu kita ada lagi yang terpenting. Penting nggak penting, tapi juga penting. Ini ada Tuff Studio MPV 6 mikrofon pop filter. Ya, untuk pop filter tentunya berfungsi sebagai filter untuk anti popping ya. Jadi lafal-lafal seperti PBBB kayak gitu, kayak semburan itu efeknya akan difilter oleh pop filter ini ya. Seperti apa bentuknya ya? Seperti ini, cuman kalau yang asli seperti ini teman-teman. Oke, okay. Untuk pop filternya kayak gini ya. Ini sih menurut saya jangan dipasang ya. Kenapa jangan dipasang? Jadi kalau di sini kan ini bukan studio ya. Dasarnya bukan studio, ini bengkel servis saya, servis elektronik seperti biasa ya. Kadang ada anak-anak yang jahil di sini, maka ini kalau diteken ini bisa-bisa lepas ya. Jadi saya tidak memakai ini saja untuk keamanan. Oke, dan yang terakhir ini ada mikrofonnya. Oke, teman-teman, untuk mikrofon ini ada BM ya, BM 800 ya. Nah, untuk mic-nya menghadap di mana? Saya lepas dulu. Oke, satu. Jadi untuk penangkapan sinyal mic-nya itu berada di sini. Di sini kan ada lubang. Jadi untuk voice-nya ini kalian vokalnya di sini. Nah, untuk yang belakang sini ini adalah sambungan dari PCB-nya. Jadi untuk vokal yang bagus ini dari sini. Nah, di ngomongnya lewat sini, bicaranya, oke. Nah, selain itu kita dapat shock mount atau ya tempat mic-nya. Kita dapat ini juga. Ini kalau menurut saya sih bahannya kayaknya lentur sih. Nah, ini untuk rang frekuensinya bahasa Cina ya. Ini di min 4 dB ini lurus ya. Lurus sampai 20
Z. Jadi ini bagus ya, bagus banget untuk vokal ataupun instrumen, itu cocok direkam lewat sini. Nah, ini mic-nya unidirectional, jadi hanya bisa menangkap vokal dari depan ya. Dari samping itu kurang bagus. Oke, kita juga dapat kabel. Nah, ini juga dapat kabel. Selain itu ada juga ini sound card USB mini, sound card USB mini, dan juga splitter. Ya, oke. Jadi ini untuk laptop atau ataupun handphone ya, bisa menggunakan splitter ini teman-teman. Oke, itu tadi sedikit review. Ini ada tambahan. Nah, ini untuk spesifikasi dari mikrofon ini seperti ini teman-teman. Frekuensi respon ini full ya, frekuensinya full 20 Hz sampai 20 kHz. Sensitivitas dari main 3-4 sampai 2 dB. Oke. Nah, impedansinya 1000 ohm. Mantap, spesifikasinya cukup mantap ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.